Ya teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng saya ya, masih seputar truk lagi. Bisa kalian lihat di belakang saya ada Isuzu Giga ya. Gak usah kelamaan, mari kita lihat bareng-bareng ya. Sebelumnya jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Tonight, we will fly above the sky. We are heroes tonight.
Akhirnya ya dari Isuzu Giga tahun 2021 dan motif stiker di special stiker Sragen, dan tampilannya seperti ini ya, bisa kalian lihat perpaduan warna merah, hitam, kuning, putih, biru dan chrome hologram ya teman-teman. Oke, tampilannya seperti ini. Buat teman-teman jangan lupa like, subscribe dan share ya. Oke, tampilannya seperti ini ya teman-teman. Dan variasinya adalah bumper depan, selebor depan belakang, dan pelindung sampingnya pipa stainless ya. Oke, karena malam mungkin videonya kurang maksimal ya. Oke, kita lihat dari depan ya. Oke teman-teman, ini dari depan ya. Oke, okay, dan ada tulisan Bismillah, manjada wajada, for everything. Oke, okay, dan spesial stiker Sragen. Dan di depan kabin, Permata Group. Dan ini tampilan bawahnya ya. Oh, bumpernya model Cebus. Oke, okay, kita lihat di pintu kabin kiri ya. Ada biasa tulisan, jangan takut tersaingi, provisi kita boleh sama tapi soal rezeki tidak mungkin sama. Oke, okay. Ini dan stiker TM Truk Modified Indonesia. Oke, okay. Ini tampilan dari depan ya. Dan untuk informasi buat teman-teman, ini bahan stikernya pakai bahan premium ya. Kaca samping kiri masih dipasangin stiker kuning. Oke, okay. Ini ya dari samping kiri, dan itu dalamnya masih baru ya teman-teman. Oke, okay. Dan ini sudah dipasangin terpal ya teman-teman. Dari samping kiri dengan perpaduan warna kuning, biru, putih, hitam dan chrome hologram ya teman-teman. Oke, kita lihat samping, kita lihat dari belakang ya. Di ini ada gambar putra putrinya dua orang, dan ada tulisan juga. Oke, dan di belakang ada tulisan ya, bekerjalah seakan kamu hidup 100 tahun lagi, tapi beramal baiklah seakan kamu mati esok hari. Tanda tangan ayah bunda. Dan ini masih dirapihkan ya teman-teman. Oke, kita lihat lagi dari samping kanan ya. Nah, ini sudah dirapihkan. Terpalnya sudah jadi dan mau dibawa pulang pemiliknya. Oke, buat teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini, dan jangan lupa like, subscribe dan share ya, dan tunggu video-video saya selanjutnya. Dan masih insya Allah masih di sini di special stiker Sragen dengan truk modifikasi Indonesia. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Step by step, the clock is ticking, but there's no time for me.